Xiaomi power bank 10 400 mAh. Bentuknya cukup simpel, dibalut bodi aluminium. Ini sekilas seperti iPod lawas. Punya kokoh. Ya. Di dalam boxnya cuma dilengkapi power bank dan ini aja kabel USB untuk ngecharge. Jadi kita harus pakai bantuan adapter ponsel seperti adapter iPhone untuk ngecas ini power bank. Nah, ini ada port USB-nya cuma satu, port untuk ngecas ini aja juga satu. Nah, ini kita colokkan ke sumber daya listrik stop kontak. Bisa juga pakai adapter BlackBerry. Kita colokkan ke stop kontak. Nah, ketika untuk ngecharge otomatis berkedip-kedip. Ada lampu 4 indikator. Cas. Oh, salah kebalik, kalau ngecas pakai ini USB-nya ya, tancepin. Ini sini. Nah, otomatis hidup. Ya. Nah, di sini indikator charge. Oke. Ya, sayangnya cuma ada satu port USB untuk ngecharge. Tapi ini cukup awet juga, 10 mAh. Ini Xiaomi powerbank yang ori. Jadi bisalah untuk sekali charge bisa untuk 3-4 device. Ngecharge powerbanknya ini yang lumayan lama, tapi ditinggal tidur aja sih nggak apa-apa. Oke, itu aja review saya untuk powerbank Xiaomi 10 400 mAh. Terima kasih.